qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, senantiasa alladzina yadhkuruna Allah, ingat kepada Allah. Kalau sudah demikian, maka kita bukan hanya ingat dalam salat, karena salat ay az-zikr, akhirnya salat adalah zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Di luar salat banyak yang tidak lagi zikir, di luar salat banyak yang tidak lagi connect pada Allah. Salat di luar salat maknanya bahwa nilai-nilai zikir ingat kita pada Allah. Kalau di dalam salat Allahu Akbar, di luar salat Allahu Akbar. Kalau di dalam salat diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi, maka di luar salat dia bawa misi rahmatan lil alamin. Dengan demikian masyarakat muslimin, hafizakumullah, dalam kondisi apapun, keadaan apapun, lapang, sempit, sehat, sakit, dalam kondisi apapun, kalau selalu terpaut hati pada Allah, menghadirkan nikmat-nikmat Allah otomatis spontan akan hadir syukur melembaga dalam kalbunya. Kalau dengan zikir hati akan lapang, dengan syukur nikmat Allah akan ditambah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Asif dia menyelam pada dirinya sendiri sehingga diperlukan untuk terus berlatih di keheningan malam, di jalan, di kendaraan yang ada. Oh, macet, namun tetap alhamdulillah. Alhamdulillah, walau macet, hamba masih bisa menyebut asma-Mu. Aduh, luar biasa, panjang sekali ini macetnya. Nggak apa-apa, yang penting kendaraanku masih tetap bisa berjalan, banyak tidak kempes. Artinya, ingat-ingat selalu yang memberi nikmat, bukan pada nikmat saat itu. Yang memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan larut pada Allah Subhanahu wa taala, hati dinyamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, fakirullah. Orang yang selalu ingat Allah, yang selalu syukur, membawa kenikmatan di dalam ibadahnya, otomatis nuraninya pun akan nyaman. Insyaallah menularkan, memberikan kepribadian-kepribadian yang tangguh di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam akhlakul karimah, khususnya dalam bahasan ini, kita istiqomah terpaut kapanpun dimanapun ingat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya kapanpun dimanapun, otomatis syukur kita pun akan lebih meningkat, otomatis kelapangan hidup akan kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah rahmati berkahi hidup kita semua, dan Allah senantiasa memandu untuk istiqomah di jalannya. Amin ya mujibas saihin. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbana minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.